Wabarakatuh. Kali ini Bang Ucup lagi ngintipin burung cendet Bang Ucup yang selama ini saya tunggu-tunggu loh ya. Hampir 2 bulan loh gak bunyi loh ya. Ternyata banyak sekali proses untuk kita nikmati ya. Banyak sekali ujian. Kadang Bang Ucup ini merasa bosan ke cendet ini gak pernah bunyi ya. Dari awalnya dari anakan sih gacor ya, habis brodol, ada yang persalinan lah intinya ya, sampai dicabut ekornya, akhirnya macet sampai saat ini ya. Kali ini sudah gacor kembali dalam kerodong ya. Nah, saya pengen tahu kejelasannya kalau ciri-ciri cendet udah mau gacor bagaimana. Mari simak ya untuk Sojomania. Kebetulan saya dempetin sama yang gede ini ya. Kita ambil dulu ya. Biar tidak ada dusta ya. Ini memang sengaja saya buka resletingnya ya. Saya buka resleting seperti ini. Ya takutnya ini kalau pas kita kasih F ya dengan secara konsisten mandinya tidak terlalu aktif, takutnya mainin ekor itu banyak sekali ya. Nah, oke, ini burungnya ya yang barusan berbunyi loh ini. Ini sudah berani mainin ya. Ini. Lah. Bagaimana sosok burung cendet ketika itu sudah aktif mau gacor dari macetnya ya. Hampir 2 bulan loh ya. Nih, ya saya kasih contoh. Wih. Ternyata benar. Saya sudah ngira loh ya. Saya sudah ngira-ngira ya. Ternyata ya inilah. Aduh, ini yang bisa membuat orang itu bosan untuk Sojomania ya. Yang bisa buat bosan seperti ini. Ekornya ini dimainin loh, pantesan saja sudah mulai gacor ya. Jadi burung ini sudah mulai kondisi dan birahi ya. Dan emosinya juga sudah muncul nih. Aduh, ekornya rusak loh ya. Nih. Parah-parah nih. Aduh. Luar biasa sampai patah seperti ini. Kalau hal seperti ini untuk Sobat Kicaumania nggak bisa bayangin ya. Nah, ini ya, ekornya rusak. Rusak parah loh ya. Sampai patah seperti ini loh. Ini. Ini bagaimana ini? ini adalah PR ya untuk Sojomania ya. PR sudah ya. Dari kesabaran hampir 2 bulan nggak bunyi, ternyata setelah bunyi ya pada akhirnya seperti ini loh ya. Padahal materinya bagus loh ya. Dan kalau ingat pengen tahu kondisi burung yang gacor atau mau gacor nih seperti ini nih ya. Ini usianya masih pastolan ya. Kisaran usianya masih adalah masih 6 bulan loh ya. Aduh, galak banget nih. Nih, sudah mulai galak ya. Ini kalau nggak ditangkap terus nggak dicabutin, ini nggak bisa ini ya. Ini akan merembet ke bagian yang lainnya ini. Soalnya parah banget lah. Makanya kalau Anda untuk Sojomania kalau menemukan faktor emosi gampangan seperti ini ya. Ya ginilah, kalau burung sudah mau gacoran pastinya mengalami hal ini loh ya. Sebenarnya ini
kalau dibilang ini bukan salah perawatan, namun memang ada sebagian karakter-karakter Bumi Candet yang memiliki emosi ya, gampang emosi ya. Oke, semoga kabar Anda hari ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ini adalah satu sampel 2 bulan, hampir 2 bulan lah saya tungguin untuk gacor, ternyata sekarang sudah gacor ya. Diablak kadang bunyi untuk sakit camannya, namun ini loh penyakitnya nih ya, ya mau gak mau lah sekarang kita usahakan lah ya untuk ditangkepin seperti ini. Nih sampai patah seperti ini nih ya, ini gak bisa didiemin, ini patahnya luar biasa loh. Berani sakit gak masalah ya, tapi mau gimana, ini mau sakit mau gimana lagi. Ini sudah kemauan kita ya. Nah ini loh ya, nah ini, nah sampai habis seperti ini nih lah, habis banyak loh ya. Nih kalau sudah birahi ya emosi, burung cendek itu nggak bakalan takut, nggak bakalan stres seperti ini. Ini jangan dikasih contoh yang salah loh ya, cara pencabutannya kalau keadaan emosi seperti ini yo. Ini kalau keadaan burung lagi tidak bakalan stres ketika ditangkap nih, seperti ini nih ya, tenang burungnya ya. Ini loh yang dimasalahkan nih, sampai berapa, aduh nih, sampai ada satu, ada dua ya, sampai tiga ekor sekaligus ya, sampai tiga ekor sekaligus ini patah seperti ini nih ya. Satu ya, 1, 2, 3. Ini bagaimana caranya ya? Ya kita cabutin aja untuk sekicamania ya, seperti ini nih. Ini baru benar ya, cara cabutnya ini baru benar. Sampai patah seperti ini nih harus dicabut sudah. Nah ini ya, satu ya. Kemudian ini ada lagi ya, sisanya ya. Ini, nah ini kan ya, ini dua ya. Nah ini ada tiga ya, tiga ini. Nah cabutnya itu santai aja, cabutnya santai aja ya. Nah yang sudah mulus seperti ini ya, kita cek lagi ya, cek lagi ya. Ini aman sudah ya, aman. Oke, kita lepas lagi. Lepasnya itu pelan-pelan aja. Nah, lepasnya pelan-pelan aja ya. Gini ya. Ini bahkan terhindar setelahnya nih. Nah, ini. Kita alihkan perhatian ya. Ini masih nyengkram nih ya. Aduh. Lah, kita ambil bonus ya. Kita kasih bonus seperti ini nih ya, keadaan burung kan takut nih ya. Ini menghindari stres untuk sokicamania, jadi proses cabut ekornya seperti ini nih ya. Nah ini cara bagaimana membuat burung cendet kalian itu tidak bakal stres walaupun ditangkap ya, walaupun resikonya mungkin Anda seperti Bang Ucup nih, sampai gini nih ya, sampai seperti ini loh, agar terhindar dari stres sampai tangan saya seperti ini ya. Oke nih, kasih ah. Nah kalau yang begini aman ya. Oke, untuk Sokicam Mania kontennya cukup sampai di sini dulu ya. Sampai Anda ya, saudara-saudara, teman-teman sudah tahu ya
bagaimana cara mencintai burung cendet sebenarnya ya, agar sudah menyatu sama kita, burung cendet tidak merasa takut, anti stres dan tetap gacor ya. Kalau sudah proses, intinya adalah sabar ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cendeter seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.